9 partai politik di Kota Cimahi mendeklarasikan tim kampanye Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi Sabtu pagi. Kesembilan parpol tersebut yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI. Mereka menargetkan 60% untuk raihan suara. 9 parpol pengusung Jokowi Ma'ruf Amin mendeklarasikan tim kampanye untuk memenangkan Pilpres 2019. 9 partai politik akan bekerja keras dan bergotong royong untuk mendulang suara dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemilih milenial. Menurut Ketua Tim Kampanye Joko Widodo Ma'ruf Amin Kota Cimahi, Ahmad Gunawan, pihaknya akan menggerakkan semangat gotong royong untuk mendulang suara dengan target 60%. Koalisi ini ada 9 partai politik dan alhamdulillah hari ini kami sudah deklarasi, kami sudah sepakat mengikuti aturan-aturan partai yang sudah digariskan oleh tingkat pusat, kami mengikuti dan mengamankan. Kami siap memenangkan presiden nomor urut 1. Ya, kami sudah kompak, kami sudah mapping dari semua partai politik yang terkoalisi dengan kami dan dari semua caleg yang ada, kami bergerak untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.